diperlihatkan kembali pada saat tahun 2004. Ini adalah gambar terkini yang kami dapatkan beberapa saat yang lalu saat gempa terjadi. Tim kami di Aceh. Berikan informasi apakah ada tanda atau tidak. Tapi kami hanya bisa memberikan peringatan tsunami pada saat gempa tersebut telah terjadi gitu, Pak. Kalau memang gempanya... Peringatan tsunami ini di wilayah mana saja, Pak, yang paling diwaspadai? Halo, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Menjadi macet karena banyaknya warga yang ingin berlindung ke tempat yang lebih tinggi, juga karena lampu lalu lintas mati pada saat itu. Dan ini juga tampaknya terjadi di Melabo. Sejak awal tahun ini memang Aceh beberapa kali dilanda gempa yang besarnya kurang lebih dengan gempa yang terjadi hari ini terjadi pada bulan Februari lalu.